Salam. Selamat Paskah bagi kita semua. Tanpa kebangkitan, salib di Golgota hanyalah peristiwa tragis dalam satu babak sejarah di Timur Tengah. Seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Karena itu, marilah kita rayakan kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Ia telah bangkit, maka kita percaya bahwa semua yang telah dibaptis dalam namanya akan dibangkitkan dan hidup dengan dia kelak. Marilah kita rayakan dan serukan peristiwa kemenangan Kristus ini dengan penuh semangat. Haleluya, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Ia menang atas kuasa maut. Kristus telah bangkit. Haleluya. Kita masuk dalam saat teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang ke hadapan-Mu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Jemaat dipersilahkan duduk.
kita puji Tuhan dengan sukacita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup sampai selama-lamanya, dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, kami bersyukur dan memuliakan Engkau atas kebangkitan-Mu yang menguatkan harapan baru bagi kami semua untuk turut mengalami kebangkitan-Mu kelak. Engkaulah yang telah mematahkan kuasa dosa dan maut dan menjadikan segala sesuatu baru, supaya kami semua yang dibaptis dalam nama-Mu sungguh-sungguh mati terhadap dosa dan hidup bagi-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kuasa kebangkitan-Mu untuk meneguhkan iman dan pengharapan kami, agar kami tidak mudah menyerah dan berputus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan hidup kami. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami bertekun mengikuti Engkau hari demi hari, sampai akhir hidup kami di dunia fana ini. Ingatlah kami ketika Engkau datang kelak sebagai Raja dan Hakim atas semuanya, agar oleh kasih dan anugerah-Mu, nama kami tercatat di antara orang-orang yang menang dalam kitab kehidupan yang ada di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus yang memerintah hingga kini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Jesus.
Sang Raja benar, mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari Paskah ini yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27. Kita baca secara responsoria. Demikianlah kita baca dalam nama Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan kita dengarkan pada hari ini pada Minggu Paskah. Yang pertama adalah
diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa selama masa pandemi COVID-19, ibadah akan tetap dilangsungkan di rumah-rumah jemaat setiap minggu. Tata ibadah dan video streaming akan disediakan oleh pelayan dan majelis jemaat. Yang kedua, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GKPI Bandung bahwa jemaat kita akan mengadakan program peduli kasih sebagai wujud nyata solidaritas gereja kita terhadap bencana yang sedang dialami oleh dunia saat ini, dengan memberikan bantuan kepada keluarga atau jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi. Tanda kasih dalam bentuk pemberian bantuan sembako diberikan selama 2 bulan pada bulan April dan Mei tahun 2020. Untuk itu, dimohon kepada seluruh pendatua WIK untuk mendaftarkan nama-nama keluarga yang akan menerima bantuan tersebut serta melaporkannya kepada pengurus harian jemaat. Selanjutnya, persembahan hari ini ditujukan untuk mendukung program peduli kasih yang akan dilaksanakan oleh gereja kita. Demikian warta dan pengumuman singkat yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam yang boleh kami rasakan saat ini, di tengah-tengah pergumulan dan berbagai kemelut yang boleh dialami oleh dunia saat ini, yang Tuhan izinkan boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keadaan apapun juga, Engkau tetap beserta dengan kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan meluputkan, Engkau akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ini. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh beribadah hari ini di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati dan melawat kehidupan mereka. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dan bahkan juga yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, biarlah kiranya Engkau yang turut campur untuk melepaskan kami, untuk memelihara kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apapun yang sedang kami alami saat ini, kami mau percaya bahwa Tuhan akan tetap senantiasa memelihara dan menjagai kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan atau sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah kiranya Tuhan, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan, menjamah obat-obat yang mereka gunakan, bahkan juga untuk perawatan medis yang mereka pakai, supaya kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga melalui semuanya itu mereka dapat kesembuhan, mereka dapat bersuka cita oleh karena kebaikan yang mereka rasakan yang daripada Engkau. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang hingga saat ini Engkau mengetahui bahwa kami masih belum bisa untuk datang beribadah bersama di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan melalui setiap kejadian, melalui setiap pergumulan yang boleh kami rasakan, itu semakin membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh memaknai setiap kehidupan kami, walaupun di tengah-tengah berbagai kesulitan yang menimpa kami, kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan melalui setiap persekutuan yang boleh kami laksanakan di tengah-tengah keluarga kami, bahkan melalui komunikasi dan kesaksian-kesaksian yang boleh kami dengarkan. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan hingga saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menikmati kehidupan kami dan persekutuan kami lewat komunikasi yang boleh terjalin di antara kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk seluruh dunia yang boleh mengalami bencana virus corona. Biarlah kiranya Tuhan oleh darah pengasihan Tuhan, di waktu-waktu saat ini, Tuhan yang mendengarkan seluruh doa dan permohonan kami, sehingga keadaan ini boleh cepat berlalu, sehingga keadaan ini Tuhan boleh dipulihkan kembali oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami secara normal kembali, kami boleh melakukan aktivitas kami kembali dengan baik,
seperti sedia kala. Dan biarlah Tuhan melalui tangan-tangan para dokter, pemerintah, dan bahkan juga setiap orang-orang yang ambil bagian di dalam penuntasan virus ini, Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan supaya kiranya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka lebih berhikmat dan boleh menjaga dan memelihara kestabilan seluruh yang boleh terjadi di negara dan bangsa kami ini, Tuhan, secara umum juga di dunia ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan bahkan juga hari ini di tengah-tengah ibadah kami, merayakan Paskah di rumah kami masing-masing, biarlah melalui ibadah ini, Tuhan, kami boleh merasakan dan menghayati kebangkitan Tuhan. Sekalipun saat ini kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa makna kebangkitan Kristus yang menjadikan kami terlepas dari dosa, yang melepaskan kami dari semua kutukan dosa, itu dapat hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan juga untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama nantinya, biarlah kiranya Tuhan yang mencurahkan Roh Kudus-Mu terhadap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami boleh tahu untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh berbuah dan memiliki iman di tengah-tengah hidup kami ini, Tuhan. Inilah kami, Tuhan, yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh ibadah ini dan bahkan juga seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dalam pesta kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan masih dalam suasana pandemi
COVID-19 dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Marilah, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita kebangkitan Tuhan Yesus tetap merupakan titik di mana Allah telah membuktikan perbuatannya dan kasihnya secara definitif kepada umat manusia. Berita kebangkitan Yesus tidak kalah keteka-tekiannya dengan berita kematiannya dan juga kelahirannya. Bahkan lebih sulit lagi dimengerti akal manusia. Sehingga murid itu juga hampir-hampir ikut tersandung. Tidak mau percaya. Walaupun perjanjian lama sudah menubuatkan adanya kebangkitan. Dan Yesus sendiri sudah memperlihatkan kepada mereka adanya kebangkitan. Di mana Lazarus dibangkitkan Yesus. Namun, akal sehat manusia tidak dapat menerima kebangkitan Yesus. Padahal kebangkitan Kristus adalah fakta dasar bagi iman kepercayaan Kristen. Di mana dengan kebangkitannya, kebangkitan seluruh orang yang percaya akan terjadi. Jika Kristus tidak bangkit, maka tuayan akan panen kebangkitan tidak akan terlaksana. Kebangkitan Yesus Kristus menciptakan umat manusia yang baru, karena merupakan permulaan dari sesuatu yang akan terjadi buat orang lain, di mana dia memancarkan cahaya baru, cahaya keabadian atas segala keduniawian. Manusia dibuatnya menjadi baru atau dilahirkan baru. Saudara-saudara, kekejaman maut sudah memukul hancur semua harapan para murid-murid Yesus. Kekejaman maut telah mengikis tandas kemungkinan untuk bersukacita.
harapan dan sumber kebahagiaan mereka tidak ada lagi. Perempuan-perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain berangkat dari Yerusalem tanpa harapan, dengan membawa rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Satupun di antara mereka tidak ada yang berpikir soal kebangkitan seperti yang telah diucapkan oleh Yesus kepada mereka. Saudara-saudara, inilah gambaran manusia yang lebih memikirkan hal-hal yang tradisional. Adat yang merupakan tuntutan bagi setiap orang tanpa pernah mendengarkan tuntutan firman Tuhan. Yang mungkin tradisi seperti ini masih terjadi sampai saat ini. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan membiarkan pandemi virus corona 19 ini terjadi. Namun yang pasti, peristiwa ini mengembalikan kita untuk tetap yakin dan percaya akan tuntutan firman Tuhan. Bukan kepada kebiasaan atau tradisi yang terjadi. Kata-kata asing yang amat dikenal dewasa ini menyangkut kata kerja melihat adalah video dan visi. Kedua kata asing itu terkait dengan alat-alat modern di bidang komunikasi, yakni televisi dan alat perekam video. Video tidak dapat digunakan tanpa TV, yang amat menarik dari kedua alat itu ialah merekam langsung peristiwa-peristiwa setempat yang kemudian menyebarluaskan ke seluruh dunia. Sama seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja saat ini, live streaming maupun merekam melalui video. Lebih dari sekedar melihat, yang pada dasarnya itulah arti video, visi adalah bayangan-bayangan peristiwa yang masih akan terjadi dan dilihat. Maria Magdalena dan Maria diperhadapkan dengan peristiwa yang boleh mereka lihat sebagai saksi pertama. Kepada mereka tidak saja disampaikan berita dan pesan, tetapi langsung disuruh melihat, ayat yang ke-6. Mereka merekam peristiwa itu, lalu disuruh segera. Segeralah kamu pergi dan memberitakannya kepada murid-murid yang lain. Kebangkitan Kristus menjadikan manusia itu baru, menuntut tindakan positif, aktif dan produktif dari setiap orang percaya. Kebangkitan Yesus adalah awal dari gerakan ke depan. Yesus tidak ada di sini. Di mana dia? Ia mendahului ke Galilea. Apakah kita mau menemui Yesus? Bila ya, ia harus bergerak. Bergerak merupakan kehidupan sejati yang telah terbuka. Jalan baru telah dirintis oleh Yesus untuk melapangkan jalan pewartaan kita. Karena itu Yesus berkata, jangan takut. Karena takut adalah pertanda bahwa kita berada di pihak yang najis atau yang tidak mempunyai hubungan dengan Yesus. Kita adalah ahli waris yang telah ditentukan Yesus. Bangkitlah dari ketertiduranmu,
nyatakanlah kebenaran firman-Nya melalui perbuatan nyata bahwa kita telah menerima Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Berkati Tuhan firman-Mu, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu yang tidak dapat mensyukuri sukacita ini di gedung gereja. Hati kami rindu Tuhan berkumpul. Namun peristiwa pandemi virus Corona-19 ini menghalangi kami. Sehingga kami harus berkebaktian di rumah kami masing-masing. Tetapi itu semua tidak dapat menghalangi kami untuk datang kepada-Mu. Tuhan menginginkan agar kami setiap keluarga-keluarga semakin erat dan percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada kehidupan, ada sukacita, dan ada kebangkitan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Menghantar kita mempersembahkan kurban syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela padamu dengan sukacita. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Dalam kebaktian Paskah, hari ini kami mempersembahkan sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepada-Mu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripada-Mu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepada-Mu, dengan nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan betapa baik.
Engkau beri teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami sujud memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Kami sangat gembira karena Tuhan dan Juru Selamat kami sudah menaklukkan kematian, sehingga kami jadi yakin bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu akan menjemput kami dari dalam kuburan dan memasukkan kami dalam kerajaan-Mu untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kami memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu. Dan biarlah sepanjang hidup ini kami memasyhurkan dan memuliakan kasih setia-Mu. Tetapi kami sadar bahwa kami tidak memiliki ketabahan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepada-Mu. Karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan badani. Karena itu ya Allah, Tuhan kami, Bapa kami, jangan tinggalkan kami, tetapi bawalah kami kepada-Mu supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami. Supaya di bawah naungan pemeliharaan dan pengaturan-Mu, musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Kami juga memohon pemeliharaan dan perawatan-Mu untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang diombang-ambingkan keraguan, sehingga mereka menjadi permainan dari hal-hal yang duniawi. Terangi dan pimpinlah hati dan pikiran mereka kepada-Mu, supaya mereka menyesali penyimpangan-penyimpangannya, dan dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas, menerima keselamatan yang kekal, yang telah dipersiapkan anak-Mu bagi semua orang yang percaya kepada-Nya, di dalam kematian-Nya, dan dimeteraikan dalam kebangkitan-Nya. Terangi dan lindungilah gereja dan semua pelayan-pelayan-Mu, supaya di dalamnya berita kesukaan itu diberitakan, dan supaya berita-Mu disampaikan kepada seluruh isi dunia, supaya semua orang yang mendengar dan datang kepada-Mu turut beroleh sukacita yang Engkau persiapkan. Berilah ketabahan dan kesabaran semua penginjil, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar, mengajak dan mengajar orang untuk mengenal-Mu, supaya bertambah-tambah pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah-Mu di dalam kematian dan kebangkitan-Mu. Demi kasih Allah Bapa di dalam anak-Nya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selamat.
Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amen.